10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mengapa Bung Karno dituduh terlibat G30 SPKI oleh Orde Baru? Yang akan digulingkan adalah Presiden Soekarno. Namun mengapa justru malah Bung Karno yang dituduh terlibat dalam G30 SPKI? Inilah pertanyaan yang sering muncul. Berikut ini beberapa argumen tentang sebab asal-muasal munculnya alibi kenapa Bung Karno dijadikan tahanan rumah oleh Orde Baru. Beberapa alibi berikut ini juga sudah dibantah oleh para pembantu Bung Karno. Alibi pertama, berdasarkan kesaksian salah satu korban G30S, Jenderal Abdul Haris Nasution, dalam buku berjudul Peristiwa 1 Oktober 1965, kesaksian Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution, terbitan Narasi, halaman 29. Ditemukan fakta bahwa Panglima Angkatan Udara Umar Dhani telah memberikan laporan kepada Bung Karno pada tanggal 28 dan 29 September 1965 bahwa ada gerakan dari unsur-unsur perwira muda Angkatan Darat untuk menindak Dewan Jenderal. Namun Soekarno tidak melakukan apa-apa. Pengetahuan Umar Dhani mengenai akan berlangsungnya gerakan G30 SPKI ini diperkuat dengan wawancara Umar Dhani dengan tim penyusun buku putih TNI Angkatan Udara atau AUI berjudul Menyingkap Kabut Halim 1965 bahwa Umar Dhani sesungguhnya telah menerima informasi dari Letnan Kolonel Udara Heru Atmojo akan ada gerakan menculik Dewan Jenderal dan membawa mereka menemui Bung Karno, halaman 225 hingga 227. Hal ini juga diperkuat oleh buku pledoi Umar Dhani berjudul Tuhan, pergunakanlah hati, pikiran, dan tanganku, halaman 58. Secara serius dilaporkan bahwa akan ada gerakan di lingkungan Angkatan Darat. Gerakan itu akan menjemput para jenderal Angkatan Darat, termasuk anggota Dewan Jenderal, untuk dihadapkan langsung kepada Bung Karno. Gerakan ini akan dilakukan oleh para perwira muda yang mendapat dukungan dari bawahan, serta para pegawai sipil. Informasi ada gerakan G30 SPKI yang diperoleh dari Heru Atmojo, salah satu anggota gerakan sengaja tidak dilaporkan Umar Dhani kepada Ahmad Yani, selaku Panglima Angkatan Darat dan target G30 SPKI. Hal ini diakui Umar Dhani sendiri, oleh karena Heru, unsur pimpinan Intel AURI, sebagai Panglima AURI, sudah pasti saya harus percaya penuh kepadanya. Info tersebut tidak saya sampaikan kepada angkatan lain, sebab ini merupakan urusan internal Angkatan Darat. Julius Pur, Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan, dan Petualang, halaman 96. Alibi kedua, setelah peristiwa G30S PKI, Bung Karno terus-menerus menolak menindak orang-orang yang nyata-nyata terlibat dalam G30S PKI, seperti Brigjen Suparjo, E.N. Ajit, Umar Dhani, dan lain-lain dengan alasan terbunuhnya 6 jenderal. Ada Irma Suryani yang masih kecil dan korban lain adalah sekedar En Rimpel in the Ocean, Van de Revolusi, atau sekedar persoalan kecil seperti buih ombak di lautan luas. Sebaliknya, Bung Karno justru bertahan di Halim, yang menjadi markas G30 SPKI, dan mengumpulkan pemimpin ABRI ke Halim. Bukan itu saja, tapi Bung Karno ternyata memiliki informasi dengan jelas mengenai apa yang terjadi ketika para jenderal dibawa ke lubang buaya, seperti diutarakan oleh Brigjen Sucipto. Berkatalah Soekarno antara lain pada Pak Cipto, "Cip, kekejaman-kekejaman PKI yang termuat dalam surat-surat kabar itu semuanya tidak benar. Tahukah kamu bahwa penembakan terhadap Jenderal Suparto CS adalah atas putusan dari semacam pengadilan rakyat di Lubang Buaya dan dilaksanakan dengan baik dan sopan? Para jenderal sebelum ditembak matanya ditutup dahulu dengan kain. Dan sebelum menembak, para penembaknya minta maaf lebih dahulu karena terpaksa melakukan itu demi revolusi." Mendengar cerita Bung Karno itu, dan mungkin karena terdorong emosinya,
maka bagaikan seorang hakim bertanya kepada seorang tertuduh. Segera Pak Cip menanyakan kepada presiden, dari siapa beliau mendengar atau mengetahui hal ini. Presiden mencoba mengelakkan pertanyaan Mayor Jenderal Sucipto itu dengan mengatakan agar Pak Cip jangan begitu emosional. Peristiwa 1 Oktober 1965, kesaksian Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution, terbitan Narasi, halaman nomor 769. Bukti lain bahwa anggota G30 SPKI melaporkan semua hal mengenai gerakan kepada Bung Karno juga didapat dari pernyataan Kolonel Abdul Latif, pemimpin pasukan yang membunuh anak bungsu Jenderal A.H. Nasution. Saya selalu mentaati dan melaporkan segala sesuatu mengenai peristiwa tanggal 1 Oktober 1965 kepada Presiden. Dalam Trispur, G30S, Fakta atau Kayasa, Penerbit Gramedia, halaman 261. Pada faktanya, Soekarno sama sekali tidak sedih dengan peristiwa G30S PKN ini. Dan hal ini semakin ditunjukkan ketika dia tidak menghadiri pemakaman korban G30S PKI dan tingkahnya dalam tayangan TVRI pada hari meninggalnya adik Irma Suryani, tanggal 6 Oktober 1965, di mana Soekarno malah bergurau dengan wartawan, merokok, bersikap tenang, dan tertawa terbahak-bahak seolah tidak terjadi apa-apa di Indonesia. Alibi ketiga, dari bahan-bahan pemeriksaan tim pemeriksa pusat ditemukan kesaksian ajudan Bung Karno bernama Brigadir Jenderal Sugandi mengenai pembicaraannya dengan Sudesman, D.N.I.D. dan Soekarno pada tanggal 27 September 1965 dan 30 September 1965. Pembicaraan tersebut mengenai temuan Sugandi mengenai gerakan di beberapa kampung yang membuat sumur dan bagaimana Sudesman mengajak Sugandi bergabung dengan PKI. Selanjutnya, D.N.I.D. berusaha menenangkan Sugandi dengan mengatakan bahwa PKI tidak bermaksud kup, melainkan sekedar memperbaiki kerusakan yang disebabkan Dewan Jenderal. Dan mengenai gerakan ini, sudah diketahui semuanya oleh Soekarno. Ketika Sugandi memberitahu Soekarno tentang PKI mau kup, Soekarno malah menjawab, "Kamu, Sugandi, jangan PKI popi." Dengan nada marah, "Kamu tahu, Dewan Jenderal, kamu hati-hati kalau ngomong." "Wes, kowe ora campur, diam saja kamu. Kowe wes dicekoin hasilnya." Dokumen nomor 5, pernyataan Brigadir Jenderal H. Sugandi dari Victor M. Vick, kudeta 1 Oktober 1965, sebuah studi tentang konspirasi, penerbit Buku Opor. Pada dasarnya, pihak Angkatan Darat dari awal sudah menyimpulkan bahwa tidak mungkin Soekarno tidak tahu rencana gerakan G30S PKI. Ini seperti isakan tangis Mayor Jenderal Mursyid ketika bertemu dan memeluk Abdul Haris Nasution tanggal 3 Oktober 1965 dan mengatakan, "Bapak, Bung Karno masih tahu." Dalam A.H. Nasution, Jenderal Tanpa Pasukan, halaman 173. Alibi keempat, setelah D.N.I.D. dalam pelarian dan menjadi buronan, Soekarno justru berkomunikasi secara rahasia. Soekarno justru berkomunikasi secara rahasia dengan D.N.I.D. melalui surat. Dengan melacak jalur surat tersebutlah, akhirnya Angkatan Darat berhasil menemukan lokasi persembunyian D.N.I.D. Salah satu surat D.N.I.D. kepada Soekarno tertanggal 6 Oktober 1965 mengkorporasi pernyataan Brigjen Sugandi bahwa Soekarno sudah tahu dan merestui G30S PKI, sekaligus membuktikan D.N.I.D. dan PKI adalah pemain pasif dalam G30S PKI. "Tanggal 30 September tengah malam, saya diambil oleh orang yang berpakaian cakrabrawa. Di situ saya diberitahu bahwa akan diadakan penangkapan terhadap anggota-anggota Dewan Jenderal. Tanggal 1 Oktober, saya diberitahu bahwa tindakan terhadap Dewan Jenderal itu sudah berhasil. Saya bertanya, apakah sudah dilaporkan kepada Paduka Yang Mulia Soekarno? Dijawab sudah dan beliau merestui. Tanggal 1 Oktober, saya diberitahu, Pak Aidit sekarang juga harus ke Jawa Tengah dengan plane yang sudah disediakan oleh Panglima Angkatan Udara, Umar Dhani. Harap usahakan supaya Yogyakarta dapat dijadikan tempat pengungsian Presiden." Dokumen nomor 1, surat Aidit kepada Presiden Soekarno pada tanggal 6 Oktober 1965, Victor M. Vick. Pernyataan D.N.I.D. tersebut diperkuat oleh pengakuan Mayor Bowo dan Jenderal Mursyid. Mayor Bowo adalah bekas ajudan Jaksa Agung Soetardjo dan salah satu perwira binaan Biro Khusus PKI yang turut hadir dalam pertemuan rahasia antara Soekarno dan orang-orang kepercayaannya di Istana Tapak Siring Bali
pada 25 September 1965, di mana Soekarno menyatakan dia akan memiliki gawean besar. Menurut rencana, dia akan memanggil Letnan Jenderal Ahmad Yani di hadapan para Maperdam dan Panglima Angkatan lain. Pada tanggal 28 September 1965, di Istana Negara, dengan tujuan menuntut pertanggungjawaban atas dokumen Gilchrist dan Dewan Jenderal. Selanjutnya, Ahmad Yani akan dituduh sebagai pengkhianat bangsa, diculik dan diajukan ke mahkamah militer bertempat di Kompleks Pangkalan Udara Halim. Menurut Sugiarso Suroyo, halaman 360 hingga 361, sedangkan Mayor Jenderal Mursid adalah salah satu deputi Ahmad Yani yang pada tanggal 23 September 1965 menemui Soekarno dan mengatakan bahwa benar ada sejumlah jenderal yang menentang kebijakan Soekarno. Perintah Bung Karno kepada saya untuk mengecek kebenaran pati-pati angkatan darat yang tidak loyal pada Bapak telah saya kerjakan. Ternyata memang benar bahwa jenderal-jenderal yang Bapak sebutkan itu tidak menyetujui politik Bapak dan tidak setia kepada Bapak. Menurut Anthony Dick, halaman 274. Alibi kelima. Dalam instruksi DNI kepada seluruh cabang PKI, seluruh CBD PKI, tanggal 10 November 1965, terungkap bahwa terdapat perjanjian rahasia antara Soekarno dan Republik Rakyat Cina yang mengawali keterlibatan PKI dalam G30S PKI. Perjanjian-perjanjian rahasia ini juga melibatkan Subandrio dan pasca kegagalan G30S PKI. Ternyata Soekarno telah mengkhianati PKI. Akibat pengkhianatan tersebut, DNI menyampaikan bahwa bila Soekarno dan Subandrio terus mengkhianati PKI, maka PKI akan mengumumkan perjanjian rahasia yang dibuat dengan Soekarno, dan hal ini berarti lonceng kematian dan kehancuran bagi Soekarno dan Subandrio. Instruksi-instruksi tetap, Sentral Komite Partai Komunis Indonesia, tanggal 10 November 1965, Victor M. Vick. Alibi ke-6, Bambang Wijanarko, ajudan Bung Karno pada saat G30S PKI terjadi, memberikan kesaksian di Teperpu bahwa setelah Soekarno sampai di Halim pada tanggal 1 Oktober 1965, dia menepuk-nepuk bahu Brigjen Soeharjo dan mengatakan, "Cehab good gedan, kenapa Nasution kok lolos? Anda telah melakukan dengan baik." Lempiran berupa berkas acara pemeriksaan atas nama Bambang Wijanarko di Anthony C.A.D. Soekarno File. Kronologi suatu keruntuhan. Selain itu, menurut keterangan Bambang Supeno, Komandan Batalion 530 Para, pasukan G30S PKI, bahwa pada kesempatan lain, setelah Soeharjo membuat laporan, Soekarno meluapkan kemarahan dan menampar Soeharjo seraya mengucapkan umpatan serta rasa kesalnya, "Jenderal Tai, mengapa kita bisa kalah?" Dalam Julius Pur, halaman 177, Bambang Wijanarko juga bersaksi bahwa pada tanggal 23 September 1965, Soekarno memanggil Jenderal Sabur, Sunaryo, dan Sudirgo untuk memberi perintah menindak jenderal-jenderal yang tidak loyal. Julius Pur, halaman 103. Alibi ke-7. Di musyawarah besar teknik bertempat di Istora Senayan, tanggal 30 September 1965, Bambang Wijanarko bersaksi menyerahkan kepada Soekarno sepucuk surat dari Letnan Kolonel Untung yang dititipkan melalui Sogol Johari Abdul Muhid. Setelah itu, Soekarno membaca surat tersebut di beranda luar, mengangguk-anggukkan kepala dan masuk kembali ke tempat duduk. Peristiwa ini terjadi hanya satu jam sebelum Letnan Kolonel Untung dan pasukan G30S PKI melancarkan operasi mereka. Keterangan Bambang Wijanarko bahwa Soekarno menerima surat dari Letkol Untung dibenarkan oleh Mangil Marto Wijoyo, Komandan DKP Cakrabirawa, pengawal pribadi Soekarno. Begitu menerima surat dari Sogol, Bapak memberi isyarat ingin ke belakang. Beliau segera saya antar, diiringi Pak Sailan dan Bambang Wijanarko. Di depan toilet, suratnya dibuka. Sesudah selesai dibaca, langsung disimpan dalam saku baju pakaian seragam Panglima Tertinggi yang malam itu beliau pakai. Saat itu, Untung memang hadir di Senayan bersama anak buahnya. Mereka bertugas mengawal presiden. Saya tidak pernah lupa, Kolonel Sailan malam itu marah kepada Untung karena salah satu pintu istora tidak dijaga dengan tertib. Setelah itu, Soekarno berpidato dan mengutip bagian dari Bhagavad Gita pada bagian dialog Krishna kepada Arjuna supaya tidak ragu-ragu menjalankan tugas negara dan membunuh siapapun yang menjadi lawannya di medan perang, sekalipun orang itu adalah saudaranya sendiri.
Kutipan pidato dimaksud diambil dari buku Revolusi Belum Selesai, kumpulan pidato Presiden Soekarno 30 September 1965. Palengkap Nalak Sara, halaman 44. Kresna memberi ingat kepadanya, Arjuna, engkau ini ksatria. Apa tugas ksatria? Tugas ksatria adalah berjuang. Tugas ksatria adalah bertempur kalau perlu. Tugas ksatria adalah menyelamatkan, mempertahankan tanah airnya. Ini adalah tugas ksatria. Ya, benar. Di sana engkau punya saudara sendiri. Engkau punya tante sendiri. Engkau punya guru sendiri. Ada di sana. Tetapi jangan lupa tugasmu sebagai ksatria. Mereka hendak menggempur negara Pandawa. Gempur mereka kembali. Itu adalah tugas ksatria. Kerjakan engkau punya kewajiban sebagai ksatria. Karmani, Fadikarasti, Mapalesi, Kadatiana. Kerjakan engkau punya kewajiban tanpa menghitung-hitung untung rugi. Kewajibanmu, kerjakan. Alibi ketujuh ini dibantah oleh Malik Sailan dalam bukunya Pengawal Terakhir Soekarno, menyebutnya sebagai kesaksian palsu. Alibi ke-8. Beberapa saksi yang diperiksa menyatakan bahwa pada tanggal 4 Agustus 1965, Letkol Untung dipanggil Soekarno ke tempat tidurnya dan disaksikan oleh Brigjen Sabur. Pada kesempatan itu, Soekarno menanyakan kepada Letkol Untung kesiapannya mengambil tindakan kepada jenderal-jenderal yang tidak loyal. Letkol Untung yang nyanggupi, menurut Anthony D., halaman 413. Hal ini juga diungkap Bono alias Waluyo, orang ketiga dalam Biro Khusus PKI. Bahwa setelah menghadap Soekarno itu, Untung segera bertemu Bono, yang mana kemudian Bono melaporkan kepada Sam, dan Sam kepada DNID. Menurut Sugiarso Suroyo, siapa menabuh angin akan menuai badai, halaman 355. Jenderal tidak loyal dimaksud adalah Jenderal Angkatan Darat yang dituding sebagai Dewan Jenderal, yang menurut rumor yang disebar oleh Subandrio dan BPI, mau melakukan kudeta terhadap Soekarno. Subandrio sangat aktif menyebarkan isu Dewan Jenderal, sebuah isu yang menurut pengakuan di kemudian hari, ia peroleh dari Kepala Staf BPI, Brigjen Polisi, Sutarto. Isu tersebut sejalan dengan penyebarluasan apa yang disebut sebagai dokumen Gilchrist, di dalam mana disebutkan adanya Our Local Army Friend. Namun Ladislav Bittman, bekas Kepala Departemen Dinas Intelijen Cekoslowakia, menulis dalam The Deception Game bahwa pemerintahan Praha menjalin hubungan yang kuat dengan Subandrio. Dalam Bewiwoho dan Banjar Kerudin, Memori Jenderal Yoga, penerbit PT Binarena Pariwara, halaman 192. Alibi ke-9. Hasil temuan intelijen Amerika Serikat, CIA, dalam sebuah dokumen rahasia yang sudah dilepas ke publik karena mendapat status declassified, menyimpulkan bahwa dari hasil temuan intelijen ditemukan dalam pesawat G30 SPKI adalah Soekarno. Alibi ke-10. Penulis dokumen Gilchrist yang dijadikan alasan pembenar bagi Soekarno mempercayai rumor Dewan Jenderal ketimbang ucapan Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani di Istana Tampak Siring Bali adalah penulis pidato resmi kepresidenan, yaitu Karmel Budiarjo. Karmel Budiarjo, bernama asli Karmel Brickman, wanita Inggris, istri Suwondo Budiarjo, sebagai sesama aktivis mahasiswa komunis. Keduanya bertemu di Praha, Czechoslovakia, kemudian menikah di sana tahun 1950. 2 tahun setelah pernikahan, pasangan Indonesia-Inggris tersebut pindah ke Indonesia, menetap di Jakarta. Suwondo Budiarjo, sebagai pengurus HSI, Himpunan Sarjana Indonesia, organisasi sarjana yang dikendalikan PKI, awal tahun 1968, ditahan dengan tuduhan terlibat peristiwa 30 September. Karmel yang pada masa itu bertugas di Departemen Luar Negeri sebagai penerjemah Subandrio, beberapa waktu kemudian ikut ditahan sebagaimana suaminya. Sesudah dibebaskan, Karmel menetap di London, dikenal menerbitkan buletin Tapol yang mengkritisi pemerintahan Presiden Soeharto. Suwondo Budiarjo sendiri pernah ditangkap Jenderal D.I. Pandjaitan karena menyelundupkan senjata cung dari RRT di dalam bahan bangunan untuk pendirian gedung Konevo. Tulis Julius Pur, halaman 393. Masih banyak bukti lain, misalnya, yang menyebar isu Dewan Jenderal ke publik untuk pertama kali adalah PPI, pimpinan Subandrio, seorang Soekarnois tulen. Demikian pula adalah Subandrio yang mengaku memperoleh salinan dokumen Gilchrist dan menyebarkannya ke anggota delegasi Konferensi Asia Afrika di Aljazair
dan kemudian dimuat oleh surat kabar Mesir. Adapun mengenai motivasi, Soekarno membunuh jenderalnya sendiri adalah karena pada dasarnya dia menganggap para jenderal Angkatan Darat itu tidak loyal. Indikasi tersebut didapat Soekarno dari doktrin baru Angkatan Darat yang dipelopori Ahmad Yani dan Nasution mengenai bahaya dari utara atau negara RRT yang menjadi bahaya utama Indonesia dan bukan Amerika Serikat. Membuat Soekarno murka karena doktrin tersebut berlawanan dengan garis politik Soekarno khususnya mengenai Nevos, Old Devos, dan Nekolim. Kemarahan Soekarno diungkapkan di depan umum dalam acara di Istana Tampak Siring Bali tanggal 6 Juni 1965 dengan mengatakan ada jenderal-jenderal petak yang telah menentang dirinya. Kemarahan itu kembali ditunjukkan pada pidato kenegaraan pada tanggal 17 Agustus 1965 yang ditulis oleh Nyoto dan Karmel Budiarjo. Antara lain, meski kamu jenderal pada masa perjuangan masa kemerdekaan, tetapi kalau hari ini kamu mengacau Nasakom, anti persatuan nasional, anti Nasakom, pasti aku tendang keluar. Keraguan Soekarno terhadap loyalis Ahmad Yani sudah mulai dirasakan Yani sejak pertengahan tahun 1963 ketika Yani menyampaikan hal tersebut kepada Ahan Nasution. Seperti tertulis dalam Jenderal Tanpa Pasukan, Politisi Tanpa Partai, Perjalanan Hidup Ahan Nasution, halaman 141. Ketakutan Soekarno mungkin semakin menjadi setelah Presiden Aljazair Ben Bella digulingkan Kolonel Baumedini, Panglima Angkatan Darat atas dukungan dari CIA, Dinas Rahasia Amerika Serikat pada 20 Juni 1965. Apa komentar Anda? Demikian kura-kura.